Apa kiat-kiat untuk menghindari fitnah syubhat dan syahwat? Fitnah syahwat, fitnah syubhat kita hindari seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi, itu kita memahami agama ini dengan benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi dan dipahami oleh para sahabat. Ma'ana alihil yawma wa ashabi, ini jalan keluar dari syubhat. Ya, kita harus belajar mempelajari Al-Quran dan Sunnah ini dengan pemahaman yang benar, yaitu sesuai yang dipahami oleh para sahabat, dan inilah yang disebut dengan manhaj, ya, metode di dalam mempelajari dan mengamalkan agama ini. Jadi dengan kita belajar agama, dengan kita terus menuntut ilmu, dan jangan pernah terpisah dari majelis ilmu, terus belajar. Dan anda perhatikan ikhwan fiddin, orang yang senantiasa hadir di kajian-kajian, ya, mereka nampaknya istiqomah, tidak terbawa oleh hiruk fikuk dari fitnah-fitnah yang ada. Adapun mereka yang sering ngaji lewat YouTube dan lain sebagainya, ya, tapi jarang hadir di majlis-majlis ilmu seperti ini, terkadang ikut-ikutan, ikut ribut-ributan di medsos. Benar, belajar di media sosial itu juga baik, tapi majelis ilmu tidak bisa kita tinggalkan. Karena keberkahan itu ketika kita menampakkan butuhnya kita kepada ilmu. Kalau antum lihat-lihat YouTube, antum bisa sambil tidur, kadang antum ngorok, ya. Tidak ada di situ adab di dalam menuntut ilmu. Tapi kalau orang di majelis ilmu, dia datang, dia berniat, dia duduk, dia dengarkan dari awal sampai selesai. Di sini keberkahan ilmu itu, ikhwan fillah, sekalipun sedikit, satu dua yang kita dapatkan, yang kita butuhkan adalah ilmu yang bermanfaat, bukan banyaknya kita dengar kajian. Kemudian syubhat atau syahwat, dengan banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Terus beribadah kepada Allah subhanahu wa taala, karena apabila kita beribadah kepada Allah, ibadah ini akan menghalangi kita dari syahwat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar.